mendengarkan. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara, di channel Mutiara Merpati. Hari ini saya akan memberikan tips ya, tips tentang mempertahankan kinerja burung setelah mabuk. Ya, jadi rekan-rekan, mungkin pemain-pemain yang zaman dulu ya, atau beberapa tahun ke belakang, mungkin memperhatikan tim Mutiara. Tim Mutiara itu adalah salah satu tim yang bisa mempertahankan kinerja burung. Jadi burung-burung di Mutiara itu biasanya sampai tua pun kinerjanya masih bagus. Biarpun mungkin sesinya berkurang, atau kayak Fedro ninggalnya sudah berkurang, tapi tetap masih kerja. Nah, itu tipsnya begini ya. Itu kalau burung itu sudah bagus ya, intinya sudah bagus, sudah maksimal, itu caranya ya perawatan yang baik. Biarpun kondisi mabung pun ya harus dirawat yang sebaik-baiknya, dan setelah mabung pun harus dirawat sebaik-baiknya. Jadi di Mutiara itu saya tidak pernah melihat bulu ya, tidak pernah melihat bulu 4 harus cepat ekor, enggak. Bulu 5 harus cepat ekor, enggak. Saya lihat kinerja burungnya. Kalau dia masih bagus kinerjanya, biarpun dia bulu 4, tetap saya teruskan. Sampai dia sudah mulai, contoh, ekornya copot 2. Itu wajib saya cabut. Karena efeknya, kalau nggak dicabut, nanti burungnya biasanya begini, turunnya. Karena nggak ada rem dia. Itu kalau ekor ya, ekor copot 2. Ketiak, bulu ketiak, atau bulu kelek ya, bulu bawah sayap tuh, itu udah habis, wajib cabut ekor. Karena burungnya biasanya error, karena mungkin geli ya, karena mungkin geli buat terbang, itu wajib cabut ekor. Kita nggak usah lihat bulu itu, bulu 5, bulu 4, bulu 3, itu wajib. Apalagi kalau sudah keluar-keluar tuh sedikit-sedikit. Terus bulu kecilnya juga banyak yang rontok. Banyak yang rontok nih. Tapi udah bulu istirahat, saya cabut ekor. Biasanya begitu. Jadi Mutiara tidak pernah melihat bulu ya, sekali lagi ya. Mungkin, saya akuin, mungkin bulu-bulu sisa itu tenaganya lebih berkurang. Contoh CC-nya menurun. Tapi soalnya, kenapa saya berprinsip begitu? Karena saya berprinsip begitu biasanya begini. Kalau umpamanya contoh, belum rontok ya, udah kita cabut, nanti ekornya udah panjang, baru rontok. Jadi nanti istirahatnya terlalu lama. Ya. Nah, itu dari pencabutan ya. Terus pas mabung, itu pun juga sama. Saya tetap dimandikan setiap hari. Burung di Mutiara itu mandinya mandi selang. Setiap hari mandi. Di luar burung yang giring ya, burung istirahat pasti mandi. Tapi lihat kondisi cuaca. Cuaca panas, penjemuran juga harus maksimal. Burung sehari nggak dijemur pun juga pengaruhnya juga besar. Jadi di Mutiara ini selalu ada yang di kandang. Biarpun lagi saat lomba, minimal satu orang harus ada di kandang. Minimal. Ya. Itu penjemuran, terus makannya. Nah, kalau di Mutiara pas mabung itu ditambah beras merah dan kacang hijau. Buat nutrisi dia dan mempercepat rontoknya. Alamilah. Itu biasanya gitu. Jagung juga jagung biasa. Cuma kalau buat player saya agak rewel, memang mentanya jagung biji timun. Istilahnya yang kecil-kecil itu. Biar nafsu makannya lebih baik. Dan juga di apa? Dicuci ya. Dicuci terus dikasih air garam, dikasih garam dan dijemur kering. Itu di Mutiara kebiasaan gitu. Kalau beras merah enggak. Beras merah enggak pakai dijemur dan dicuci. Cuma di apa? Pakai ditapeni lah, istilah Jawanya itu tapeni. Jadi perawatan burung begitulah, perawatan burung. Dan juga hati-hati terhadap betina ya. Apalagi kalau burung itu sudah cinta mati nih. Istilah cinta mati. Jangan sampai betinanya sakit. Atau sampai mati. Biasanya akan berubah burungnya kinerjanya. 90% berubah. 90% berubah. Ada yang nggak berubah, ada. Saya Mutiara pernah mengalami dua burung yang tidak berubah kinerjanya setelah ditinggal betinanya mati. Yang pertama Titanium dan yang kedua Mick Jagger. Itu burung tidak pengaruh,
ibaratnya diganti betina terus juga nggak apa-apa ibaratnya gitu. Ya, tapi itu kan jarang. Jarang sekali terjadi. Jadi kenapa burung mutiara bisa bertahan sampai beberapa tahun? Ya karena dengan perawatan itu, vitamin, natur E buat jantannya, minyak ikan buat betinanya, juga pakai vaksin rutin 3 bulan sekali ya, obat cacing, dan juga jamunya mutiara juga mau herbal murni, tidak membahayakan buat efek buat burung ya. Jadi itu benar-benar murni dari tumbuhan, jamu dari mutiara itu tidak ada efek samping buat rekan-rekan semuanya. Itulah perawatan dari mutiara sehari-hari supaya burungnya bisa konsisten terus ya. Mutiara tuh pernah juara usia 9 tahun. Burung sudah 9 tahun. Itu masih juara. Big Boss itu mungkin 10 tahun, masih juara. Biarpun sudah gak sebagus dulu ya, tapi masih juara, masih mengancam. Nah, karena konsisten itu. Saya lihat kan banyak ya, tim-tim yang contoh beli burung bagus, nanti berapa giringan sudah turun. Nah itu harus dicari faktor penyebabnya kenapa. Dan Mutiara itu salah satu tim yang prinsipnya kuat. Prinsipnya kuat begini, burung masuk kandang Mutiara harus ngikutin perawatan Mutiara. Memang ada yang jadi korban, memang ada yang pernah jadi korban. Pernah ada yang Mutiara beli, nggak jalan ya ada. Namanya resiko ya, burung kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin dia nggak nyaman di sini, atau gimana kan kita juga nggak tahu. Ada juga burung yang saya beli, harapan saya lebih dari itu, tetap juara, tetap bagus, tapi nggak hokinya nggak sebagus. Ya ada yang begitu. Jadi burung itu macam-macam sekali. Ya. Jadi itu salah satu konsisten, burung mutiara bisa konsisten terus setiap mabungan ya. Jadi pas mabung itu perlu sangat, faktor paling penting perlu diperhatikan, dan burung istirahat itu juga faktor yang sangat sangat penting menurut saya ya. Kira-kira itu dari mutiara ya. dari mutiara itu ya. Kan maksud beda tim kan beda rawatan. Kalau dari mutiara begini rawatannya. Terima kasih sudah mendengarkan konten tentang konsisten burung setelah mabung. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya supaya burungnya juga ikut konsisten kerjanya. Harapan saya begitu semua biar lomba ini semakin ramai. Gitu ya. Saya ingatkan juga untuk 15.000 subscriber, ini sebentar lagi tinggal 200 subscriber saat ini saya buat video. Kasih tahu teman-temannya yang belum subscribe dan ikuti video giveaway 15.000 mutiara supaya dia masuk ke dalam salah satu persyaratan di situ. Nanti 15.000 akan saya undi langsung. Begitu dari saya mungkin. Terima kasih. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Selamat sore rekan-rekan Mutiara Merpati. Yes.